aku gak punya, aku anak orang terbelakang, tapi aku berjanji suatu saat aku menjadi orang hebat. Jangan itu. Nah, banyak orang tidak bisa menjadi retoris karena dia tidak bisa teknik color ini. Ingat tadi, verbal itu 30%. Yang meyakinkan itu bahasa tubuh. Fokus ke audience, eye contact. Menurut saya, dangdut itu adalah lempar kanan, lempar tengah, lempar kiri, lempar tengah, lempar kanan. Jadi eye contact-nya betul-betul ke audience yang di dalam ruangan itu. Itu namanya illustrator. Kalau ngomong tidak ada bahasa tubuh yang menggerakkan, mendukung, maka tidak akan lengkap menjadi 100%. Tadi masih ingat ilmunya, 30%-nya mulut, 70%-nya bahasa tubuh. Jadi kalau mulutmu ngomong, bahasa tubuh kamu juga harus ikut bergerak supaya jadi 100%. Itu namanya illustrator. Saya pasti bergerak. Setiap saya ngomong, bahasa tubuh saya pasti bergerak. Setiap kali saya ngomong, bahasa tubuh saya pasti bergerak. Itu namanya illustrator. Itu namanya illustrator. Itu namanya illustrator. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kunci. Kalau mau bergerak bagaimana, coach? Buka, nggak apa-apa bergerak. Tangannya namanya hand move, bergerak, silahkan nge-push. Kunci. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Joko Satrio. Pada kesempatan kali ini bergerak, nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini boleh, tapi kunci, bergerak, kunci.